banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Aduh, ngapa lo? Aduh, Be. Pak Ji, tangan saya nggak bisa keluar nih. Jangan bohong lo. Ye, beneran nggak bohong. Be, tolongin Be. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Udah dapat penumpang belum? Baru satu. Bayar utang lu dah. Astagfirullahaladzim, Ojak. Ojak, kan barusan saya bilang saya baru dapat satu penumpang, udah main lagi utang aja. Ya udah biasa aja, nggak usah marah-marah ngomongnya. Ya bisa kamu kelewatan. Udah tahu penumpang lagi sepi, saya juga baru dapat duit 10.000, udah main lagi utang aja. Gue cuma nanya, lu tinggal jawab aja, nggak usah marah-marah. Ya bisa kamu nggak ngerti, lihat kondisi kalau mau lagi utang. Ya lu tinggal jawab aja. Kalau ada tinggal bayar, kalau nggak ada ya udah. Sekarang pertanyaan gue ada apa kagak? Nggak ada. Ya udah tinggal jawab gitu doang. Habis makan semut rang-rang lu. Ngomong apaan, Jim? Lah, gua nggak ngomong apa-apaan. Itu suara lo? Suara apaan? Itu? Bukan gua, itu suara kucing. Mana kucingnya? Nah, itu kucingnya, Im. Biarin aja, ntar keluarnya sendiri. Tapi masih kecil, Im. Ntar ada bapaknya, ada yang bantuin. Gimana caranya bapaknya masuk ke dalam? Mana gua tahu, enang gua bapaknya. Udah, panggil si Nin dah. Bantuin. Pada ngapain, Aki-Aki? Jak, ada kucing masuk ke dalam, tolong ini. Kagak dah, Ojak kagak bisa. Maaf ya. Herat, ikhlasin aja dah, ya. Kagak bisa, telepon si Nin. Ya, Be. Din, lo ke gang tinggi ya? Ada apaan, Be? Ada kucing masuk got. Aduh, Be. Din lagi olahraga. Olahraganya antar aja. Bantuin. Ya, elah. Ah, Bob. Betulan, Bob. Kamu ke gang tiga gira? Ngapain? Itu tolongin engkong, ada kucing masuk got, tolong diambilin. Ah, nggak bisa, mobil udah orderan. Terus engkong gimana itu? Engkong nyuruhnya papa kan, kenapa nggak papa aja kesono? Bob, papa lagi olahraga. Olahraga apaan? Dari tadi juga diem-diem doang di sini, paling jalan, nggak mungkin lari olahraganya. Ada aja ya, kamu kalau disuruh orang tua, alasannya. Udah anterin papa dah ke gang tiga. Gak mau lagi anterin doang. Mau. Bang. Gak. Warung disuruh ibu. Oh, Teh Serena belum dijemput? Belum. Assalamualaikum. Nah, ini jemputannya. Waalaikumsalam. Bojak, nanti mampir dulu ke tukang bubur ya.
Siap. Kenapa mangap? Entar digerinda biar alusan nih. Enak aja siapa yang mangap? Saya mau ke warung. Hati-hati. Kenapa berhenti, Bob? Udah sampai. Sampai? Kan papa bilang di gang 3, no. Kan Bobby juga udah bilang, udah ada orderan penumpang. Ya elah, Bob. Nggak bisa di lobby apa penumpangnya? Bilang, nganterin orang tuanya dulu. Penumpangnya juga buru-buru. Terus papa turun nih? Ya iya. Emang mau ikut lagi ke rumah penumpangnya? Enggak kan? Ada aja kalau orang tua minta tolong. Maaf, Pa. Nah, Bobby jalan dulu. Hati-hati. Ya, Papa juga. Jauh lagi. Buruan! Lemes amat lu. Ya, Be. Kan Din habis olahraga. Din, tolongin Din. Ada kucing masuk got. Ya elah. Biarin aja dah. Ntar gak kucingin keluar sendiri. Woi! Semburat tuh, maksa. Kasihnya nanti kebawa mimpi kalau mati. Be, tangan babe aja dah. Tangan babe kan kecil, tangan Din gede. Mana muat masuk ke dalam got. Eh, tangan gua kecil tapi pendek. Gimana sih lu? Udah Din, tangan lu aja kan lu panjang tangannya. Udah dah, Din coba. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kiri aja dah. Dad. Kenapa lu nyengir-nyengir? Sama calon, Bang. Iya. Masya Allah, kok nggak bilang-bilang Bang kalau udah punya calon? Kapan nikahnya? Saya diundang kan Bang? Iya, calon-calon pembeli lu ini. Oh. Udah bikin ini ya, satu. Bungkus atau makan sini? Dibungkus aja Mas, mau dibawa. Siap, Bang Ojak nggak pesen? Enggak. Jangan ngambek dong Bang Ojak. Bukannya ngambek, gue udah sarapan ya, buruan bikinin. Lu ngomong aja lu. Belum Den. Sabar, Be. Susah nih. Kasihan kucing udah meong-meong. Ya elah, ngambil kucing aja lama banget lu. Buruan, Din. Dapat nih. Aduh. Ngapa lu? Aduh, Be. Pak Haji, tangan saya enggak bisa keluar nih. Jangan bohong lu. Nih, beneran enggak bohong. Be, tolongin, Be. Ada yang enggak aja lu ah. Aduh. Senin di mana nih, Be? Pegel kalau lama-lama begini. Gua minta bantuan dulu dah. Aduh. Be, gimana nih, Be? Salah. Papa lu nding kucing. Ngaji. Kalau lagi di jalan begini jangan lari-lari bahaya. Papa lu nding kucing. Nggak jelas kok Ngaji, ngomongnya apaan? Papa lu nyangkut di got. Wah, bisa aja emang muat gotnya. Tanya doang. Oh. Bantuin sini sana. Mobil sampai penumpang buru-buru ya kan Mbak? Iya, saya buru-buru. Oh. Terus Bapak lu gimana? Ah, minta tolong sama Kang Krisna aja kok Ngaji. Maaf ya kok Ngaji ya, gue jalan dulu. Thank you.
Karina mau beli roti. Enggak mau. Tadi bilang, wih ada roti. Ya ampun, Karin itu cuma bilang doang, wih ada roti. Bukan bilang mau beli roti. Beda artinya, Kang Tisna. Beda ya? Iya. Maaf, Neng. Saya nggak kepikiran. Nggak apa-apa. Neng. Angkat dulu aja, nggak apa-apa. Makasih, Neng. Iya. Iya, Bibu. Lagi di mana, Bab? Bapak lagi di jalan ngantri Neng Karina. Yang benar. Benar. Nggak bohong, kan? Astagfirullahaladzim, Bibu. Bibu, masa sama istri sendiri bohong? Kalau gitu mana suara Karina Bibu mau dengar? Neng. Neng Karina boleh ngomong sama Bibu? Maksudnya sama Yuli? Ngomong apaan, Kang Tisna? Ya ngomong apa aja lah, Neng. Bebas. Yang penting mah istri saya percaya kalau saya lagi nganterin Neng Karina. Oh iya, boleh-boleh. Halo? Halo, Tante. Ini Karina. Kar. Kamu lagi dianterin sama Kang Tisna? Iya, ini lagi di jalan. Oh, ya udah kalau gitu makasih ya. Nih, Kang. Makasih ya, Neng. Iya, sama-sama. Emang ada apa sampai ditanyain kayak gitu? Ya, namanya juga istri, Neng. Neng, saya kasih tahu ya sama Neng Karina. Nanti kalau Neng Karina udah jadi istri orang, inget, Neng, jangan curigaan banget sama suami. Kasihan suaminya. Masa lagi kerja diteleponin, nanti suaminya ngerasa gak nyaman. Terus ujung-ujungnya berantem. Kecuali kalau suaminya sabar kayak saya, palingan cuman menghela nafas. Gitu. Neng. Iya, angkat dulu aja gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama, Karin takut telat. Iya, Neng. Iya, Be. Tis! Tolongin si Ndin! Nyangkut di got! Emang bisa? Lo ngejek gua? Bukan ngejek, Be. Cuman kan got itu kecil, Be. Terus badan Bang Deddy kan besar. Gimana masuknya? Tangannya doang. Lagi ngambil kucing di got. Oh, iya, Be. Ya udah, tolongin si Ndin sekarang. Be, buruan bilangin. Din udah gak kuat nih, bubuk begini, pegel tanganin juga. Etis, buruan! Si Din gak kuat nih. Iya, Be. Sebentar ya. Saya nganterin Neng Karina dulu. Hei, buruan ah! Iya. Ayo. Iya, Neng. Neng, gak jadi. Rangkai!